Hai, assalamualaikum. Saya penyanyi. 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 Yeah. Pernah kerja dengan Abang Jaya. This is the first time. I mean, kita ada buat tu satu lagu tapi bukan lagu serius. Lagu macam lagu apa, nyamuk ke apa tak kita buat dulu. Something like macam mencegah AIDS or something ada lagu tu. So macam, this is the first time officially lagu yang proper dengan Abang Jaya. And mula-mula saya tak tahu apa nak what to expect. Tapi memang saya rasa satu benda bila saya dah walk into the studio, dah tengok cara-cara Abang Ajay kerja, is like no wonder he is one of the best in the business lah. So memang saya bersyukur sangat sebab dapat kerjasama dengan dia, dapat spend time dengan dia, dan dia sangat caring, sangat sangat ingin mengenali tentang diri saya. And lagu ni pun Hadiah Duka Kepadamu memang curated untuk saya, untuk saya buat kan lah. So macam ni memang khas untuk saya. Dia macam kalau buat suit, dia dah tailor made untuk saya lagu ni. So macam mana kerjasama tu boleh happen? Macam mana you approach Ajay ke ataupun Ajay approach you ke? Masa tu baru lepas kahwin. And then macam saya dapat call daripada PR saya, Kak Nana. Kak Nana cakap, jom pula lah. Dia kata macam, Izzat nak buat lagu Abang Ajay tak? So macam saya cakap, oi, okey lah, try lah. And then saya pula memang, saya tak kisah bekerja dengan siapa-siapa. Yang penting if kalau macam dia boleh add value kepada saya dan saya boleh add value pada kerja tu, saya tak kisah siapa-siapa saya kerja. And of course, saya tahu Abang Ajay dah banyak buat lagu untuk orang lain, dah banyak buat lagu ballads untuk semualah siapa-siapa yang ada artis dalam Malaysia ni, dia dah pernah buat. Tapi saya rasa macam this time, okay, saya nak dengar dulu lagu macam mana. And of course, saya pun ada ego saya. Saya sebagai composer pun saya nak, saya rasa lagu saya is the best. Whatever it is, saya boleh buat. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa macam, why not? Open your heart, lapangkan dada. And tengok pergi apa yang ada kat sana. Dan saya memang blown away because the first song yang dia bagi dengar, itulah lagu yang saya suka. Wow. Lagu ini. Hadirkan Duka Kepadamu. So memang, engkau yang meminta, hadiahkan duka kepadamu. Jangan biar aku menangis bersama. Cukup sekali aku sakiti hati. Aku tak meminta, tak pernah ku minta hadiah duka kepadamu. No, you kena pergi jumpa doktor. Kena jumpa the right person. Yes, jumpa doktor dan dapatkan rawatan yang betul. Faham. Jangan bertanya orang, oh aku kena anxiety. Adakah, okay, adakah Jerry seperti, maksudnya Jerry seperti itu, Jerry lalui dulu, Jerry yang macam bila kena anxiety ni, Jerry banyak menyendiri, tak jumpa the right person, adakah seperti itu? Tak. Tak lah. Actually, masa saya first kena tu, saya memang dah terus production, dah terus bawa saya ke hospital. Okay. So, doktor dah cakap, oh, ini adalah simptom-simptom anxiety disorder. Saya ada palpitation. Lepas tu, tak boleh bernafas. Dekat backstage, saya tiba-tiba... Ini masa suara viral tu lah? Ya. Backstage, tiba gelap dan saya takut. Jadi, rasa sempit. Tapi bila menyanyi, saya dah boleh menyanyi sebab kita menggunakan teknik vokal iaitu diaphragm. Bila bernafas salah, itu yang boleh kena panic attack. Wow. Oh.